Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Melika Firdaus. Yay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Brookhaven. Yay, jadi di video kali ini aku akan membuat video Maba Roblox bareng subscribers aku lagi guys. Yay, dan di video kali ini itu aku dan juga subscribers aku bakalan bikin mini zoo di map Brookhaven. Wow, kira-kira nanti berhasil gak ya guys? Kalian tonton aja ya video ini dari awal sampai akhir. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Tunggu dulu sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Mari kita mulai. Oke guys, anyway, buat yang belum tahu nih, kalau misalkan aku itu bikin YouTube kedua nih. Nah, di sana itu insyaallah aku bakalan upload vlog keseharian aku ataupun vlog ketika aku sekolah ya, guys. Ada email enggak tahu buat kalian yang pengen nonton dan pengen subscribe di sini ya, guys. Satu ya. Ting. Nah, itu. Oke, langsung aja ya, guys. Kita mulai. Anyway, Brookhaven itu update tahu, guys. Kita ganti ke Skubus. Nah, ini kita ngendarain ya. Awas. Aduh, kakak, awas, kak. Nah, tin. Kayak udah semua ya, guys, ya. Kita langsung aja berangkat ya. Ayo, cepat. Mau naik. Oh, ada yang mau di atas, guys, mungkin. Kak Alia mau di mana sih? Itu udah, kak. Udah ya. Aku langsung aja berangkat ya guys ya. Kayaknya Kak Alia nge-lag ya guys. Anyway, Brookhaven tuh lagi update kalau misalkan ada kayak binatang-binatang gitu guys. Seru banget. Jadi aku kepikiran buat bikin mini zoo nih guys. Nah, kita langsung aja ke Brookhaven Stables. Karena aku bakalan bikin mini zoo-nya tuh di sini guys. Kita bikin mini zoo ya. Kita bikin mini zoo binatangnya di dalam sini ya. Binatangnya di dalam sini ya. Oke, kayaknya aku bakal naro binatangnya dulu guys. Anyway, ini lagi hujan di Brookhaven-nya ya. Aku pengen tambahin tempat untuk beli tiketnya dulu deh. Mana ya? Nih. Kita taruh di mana ya? Nah, sini nih. Kita taruh di sini ya, guys ya, tempat untuk kita beli tiket. Tiketnya mehong, enggak dong. Enggak mehong-mehong amat kok. Star bucek enggak tuh. Kita taruh tempat tulisan apa namanya? Beli tiket ya. Kita kasih tulisan tiket hari biasa 10.000, weekday berapa? Abangnya ini loh. Tunggu apa ya? Hari libur berapa ya guys ya? 25.000 kali ya guys. 25.000. Dah. Siapa sih itu yang ngendarain mobil toh? Kita langsung masuk aja. Wih, seru banget. Ih, ada kucing, lucu banget. Kita kasih empan kudanya mungkin ya. Mana ya guys ya? Mana? Nah, ini. Hah? Oke, kita kasih tempat di sini. Oke, kecilin dong kedengeran. Kita kasih tempat nih guys di sini. Mana ya? Oh, kucingnya di sini. Kucing di sini. Kucing di sini.
kucing di sini. Kita kasih tempat ya guys, kucing di sini ya guys ya. Mana ya kucing, mana kucing? Nah ini dia kucing. Aku pengen taruh kucing ini. Lucu banget guys Pokemon update-nya sekarang. Nah terus aku taruh yang ini, jangan lupa. Nah, kita taruh ya kucing di sini kak, di tempat kuda. Aku di tempat kuda. Ada yang nanyain aku di mana guys? Aku di tempat kuda. Aku di tempat kuda, sini sini. Kucing di sini, 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 kucing di sini. Tunggu, aku pengen lihat lagi guys. Wow, ada burung juga. Kita taruh burungnya di sini ya guys ya. Wih, keren. Nah, burung di tengah, burung di tengah. Burung di tengah kak. Maaf ya guys, kalau misalkan menurut kalian itu aku piknik kayak ngatur-ngatur gitu. Aku bukan kayak bermaksud pengen ih caper atau apa, tapi ayolah. Maaf ya guys, aku bukan bermaksud ingin caper ataupun apa. Aku itu cuman ingin kayak nanti hasil dekorannya itu bagus guys. Besok. Oke, kita tambahin lagi ya. Burung di tengah-tengah kak. Tunggu. Burung di tengah. Burung di tengah. Oke, kita taruh lagi ya guys burungnya guys. Ini yang ini jangan lupa. Nah, cantiknya. Tambahin apa lagi guys? Burung kakak tua tinggalnya di jendela. Apalah aku ini? Gak jelas sekali toh. Taruh lagi di sini. Wih lucu banget guys. Aku belum baca sebab. Makasih. Ada yang sering nonton aku. Makasih. Makasih juga buat kalian yang udah sering nonton aku. Lucu banget guys ini. Tempat kuda. Ini tempat burung. Oh kucing kucingnya lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Bagus dekorannya. Lucu banget, bagus dekorannya. Keren. Cuman kayak kurang rumput gitu enggak sih, guys? Kayak di sininya itu masih luas gitu loh. Kayaknya kita butuh batu-batuan gitu ya, guys ya. Aku butuh pohon. Tambahin pohon kali ya. Tambahin pohon kali ya. Aku di tempat kuda. Aku di tempat kuda, tambahin pohon kali ya. Kita tambahin kayak rumput-rumput gitu guys di sini. Akhirnya aku udah buat asprop deh guys. Nah, tambahin di sini ya tuh. Terus kita tambahin apa lagi guys? Kita tambahin biar apa aja. Tambahin pohon atau rumput. Kita tambahin pohon atau rumput ya guys, supaya ini tuh nggak terlalu lega gitu loh. Kalian tahu kan ya. Oke, kayaknya aku udah deh, cukup sampai sini aja. Kita langsung aja mereview ya guys ya. Oh udah batas berapa aku guys. Oke. Oke, aku tunggu review ya. Ada yang jual tiket and beli. Oke, kita langsung review aja ya guys ya. Oh ini ditutup, keren banget. Ih lucu banget guys. 1, 2, 3. Selamat datang di Mini Zoo by member Malika Squad. Mari kita
Mari kita masuk. Let's go guys. Jadi di sini itu ada mobil jalan-jalan di zoo tuh guys nih mobilnya. Mobilnya itu bayarnya 50.000 ya guys untuk 5 kali putaran. Jadi ini kita bakal muter-muter sampai sono no guys, sampai pantai gitu ya guys. Terus di sini ada BTW congratulations Kak udah mau 70.000 subscribers. Iya nih. Yang belum subscribe buruan di-subscribe ya guys. Dikit lagi aku mau 70.000 nih guys. Selamat datang di Mini Zoo by Mouse Squad. Iya. Wih, di sini ada tempat untuk beli tiketnya dulu nih guys. Nih, ketutupan nih. Tiket hari biasa 10.000. Hari libur 25.000. Wah, ini ceritanya lagi hari libur ya guys. Terus kalau misalkan kalian yang pengen foto-foto bisa sambil di sini nih guys tuh foto-foto ya. Sini kita beli tiket dulu dan udah beli tiket. Welcome to Mini Zoo by Mouse Squad. Mari kita masuk nih. Niat, di sini ada Mbak-mbak yang ngejagain kayak udah beli tiket belum. Kita bakal langsung masuk. Wow, keren banget. Aku pengen ke tempat kucing dulu nih guys. Nah di sini kalau misalnya kita bawa makanan, kita bisa buang tempat sampah. Bisa buang makanannya tuh di tempat sampah. Kucing, anggora dilarang masuk ya, karena galak semua. Ya bener guys, dulu tuh kayak bude aku tuh pernah melihara kucing anggora kalau nggak salah. Siapa ya bude? Apa om aku ya, nggak tahu deh. Dan emang galak guys. Oh ini dia, lucu-lucu banget guys. Sumpah cute cute banget kayak aku. Nggak bercanda ya guys. Ya, jangan diusung ke hati ya guys, bercanda. Ih, ini gede banget kucingnya tuh guys. Ya ceritanya aku udah selesai lihat-lihat dan kasih makan kucingnya. Udah selesai sayang-sayang. Di sini juga banyak banget rumput-rumput. Jadi seru banget nih guys, aman. Jadi enggak bakal kayak kena lecet baret gitu ya kalau misalkan jatuh. Di sini tuh lucu banget tuh guys, ada burung. Wih, tuh lihat tuh. Ini ada apa ya? Tempat untuk burung mungkin. I don't know. Tuh ada yang lagi main sama burungnya guys. By the way, kita dibolehin untuk megang dan juga kasih makan burungnya ya guys. Tuh lihat tuh burungnya banyak banget kan. Jadi sini ada tempat untuk kita main pasir. Dan ini ada landaknya guys. Landak, bukan landak apa ya, anggap aja ini binatang gitu ya, binatang landak mungkin ya. Tuh lihat guys, kita bisa main pasir. Dan ini kita bisa berkuda di sini nih. Ada tempat kuda tuh, ada penjaga kudanya guys. Ada Kak Nurul dan ada Kak Shif. Tuh lihat tuh, apa sih ini? Nih kuda, anak kudanya masih pada kecil-kecil. Tapi ini juga bisa dinaikin dan bisa untuk muter-muter wilayah ini ya guys. Kayaknya udah cukup segitu aja deh yang aku review. Insya Allah kapan-kapan aku bakalan bikin Mini Zoo part 2 ya guys, bareng member Malika Squad, dan bakal lebih bagus lagi. Oke teman-teman, makasih yang nonton dan bye. Wassalamualaikum. Dadah guys.